Lo sama Pepen juga udah kompak? Nah, jelas. Kalian orang udah bikin apa nih? Iya nih. Sebelum Butika kasih tahu ke orang lain, harusnya Butika tahu dulu duduk permasalahannya apa. Iya, Pak. Saya minta maaf. Tapi saya itu khawatir banget sama Topan, Pak. Saya itu udah dianggap bunda sama anak-anak Tunasakti. Saya peduli sama mereka. Iya, Bu. Memang betul. Kita harus peduli dan melindungi semua anak-anak Tunasakti. Tapi yang betul caranya. Saya minta tolong ke Butika ya. Jangan diulangin lagi. Iya, Pak. Saya permisi dulu. Iya, Pak. Ya, Pak. Cici. Sana ke dapur. Ke dapur dulu, Mas Chandra. Ya. Bunda. Iya, Ayah. Cie, kayaknya kalian berjodoh deh. Apaan sih? Ada apa, Ayah? Maaf tadi manggil minta tolong buat motongin buah naga buat Ayah. Iya, Ayah, siap. Bunda potongin ya buah naganya. Terima kasih, Ayah. Terus aja godain orang. Awas kalau ketawa kenceng. Cie, ayah bunda. Pi. Mi. Apa lagi tuh, Van? Kamu tuh bikin malu aja. Kalau tau masalah seperti ini, papi gak akan datang ke sini. Papi ini capek, baru pulang dari luar kota. Yaudah, yuk pulang yuk. Mami juga capek. Kapan sayang, Mami pulang ya, nak ya. Yuk, yuk. Yuk. Pi, Mi. Apalagi, Topan? Kemarin Topan menang dan juara di Liga. Topan juara? Anak Mami hebat. Kok Topan gak bilang-bilang sama Mami? Iya, Topan takut kalah, Mi. Ternyata Topan menang. Papi dulu bukan penakut, kenapa kamu jadi penakut mentalnya? Ya udahlah, Pi. Yang penting kan Topan udah juara, ya kan? Udahlah, pulang dulu yuk. Aku capek. Mami pulang ya. Tapi Mami bangga loh sama kamu. Pulang ya. Waalaikumsalam. Percuma, tau gak? Percuma gue juara di Liga. Papi aja gak mau denger apa-apa. Saya tahu kamu sedang banyak masalah, Suf. Tapi lebih baik kita pinggirkan dulu, lupakan sejenak. Kemenangan akan datang kepada setiap orang. Sekarang tinggal kita saja yang menentukan di titik mana kita akan menjemput piala. Ya? Iya, Pak. Yusuf, biar kamu fresh lagi,
Hari ini kita main-main aja, santai-santai. Gimana, setuju nggak? Setuju. Saya berpasangan sama Yusuf. Kalian berdua, berani? Ayo, siapa takut? Oke. Okay. Ayo, Pak. We're having fun today. Oke. Okay. Okay. Warming up dulu. Jangan lupa, stretching. Kunci lagi ya sama Mami. Aduh. Kuncinya taruh di mananya? Ustinu Agung di reject. Kira-kira saya diterima lagi nggak ya sama Yanti? Jadi kangen. Nenda kita hari ini dah. Iya. Jaya tuh ngelamun aja. Assalamualaikum. Salam. Lu ngelamun apaan sih? Iya. Jai. Lu kan punya bini dua. Kalau emang lu enggak bisa tidur di sini, kan lu bisa tidur di tempatnya Neng Rani. Iya. Saya teh belum siap kehilangan Yanti. Tapi keburu dibawa emak. Ya udah, Jay. Enggak usah lu pikirnya enggak ada. Yang ada aja lu jalanin. Noh, Rani lagi ngelamun. Jay. Lu dulu ngebet banget pengen nikahin Neng Rani ya, nah, Pri? Iya. Sekarang lu sok-sokan gak mau ke rumah Neng Rani. Iya. Saya teh bukan sok-sokan. Saya teh masih sayang sama Yanti. Ya. Jay, kalau soal itu sih kita juga paham. Tapi daripada lu di sini terus nantinya stres, udahlah. Mendingan sekarang lu untuk sementara tenangin diri lu di rumahnya Neng Rani, ya Pri. Cakep itu. Ya udah. Saya mau tidur di rumah Neng Raninya. Nah, gitu dong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ampun dah ya, punya mini dua. Iya, kirain bakal seneng ya. Enggak taunya malah menderita. Makanya lo jangan punya bini dua. Emangnya kenapa? Satu aja lo gak laku. Supri! Assalamualaikum, Neng Rani. Waalaikumsalam. Neng, abang teh belum makan malam. Kita makan malam bareng yuk. Rani mau manggung, Bang. Hah? Neng, Mak sama Yanti teh udah pergi. Maaf ya, Bang. Rani gak ada waktu lagi. Rani juga pengen sendiri dulu. Tolong abang ngertiin Rani ya. Agustin Wagu. Sendirian gue.
Bang Jaya. Ngapain jongkok di situ? Masa rumahnya dua, nongkrongnya di luar? Eh, Pak Wiwin. Nemes banget mulutnya ngomentarin hidup orang lain. Enggak, Bang. Tadi teh saya lagi lewat. Ingat Bang Jaya nongkrong di sini. Kan saya wanita kepo. Yaudah, pamit. Takut, teh. Mama Epeng, sepertinya kita orang harus lebih kompak lagi. Nah, gini, Be. Rotasinya udah lumayan nih, Be. Tinggal kita aja bangun chemistry. Siapa tahu kita bisa susul Ucup tuh, biar dapet endorse. Ya, aduh. Cun. Apa sih? Ayo. Eh, bocil, ngapain lo muter-muter? Bocil berhenti. Lo lagi pada ngapain sih? Kita orang ada latihan ini. Iya, gue juga tahu. Kalau lo mau latihan di lapangan, ini kan jalanan umum. Nih, lihat taksi gue. Aduh. Untung gak patah tangan lu, Cun. Gue berharap sih lu gak bisa main badminton lagi. Mas, lu apa, Peng? Omongan lu makin gak bener, Peng, ya? Lu ngedoain tangannya Acun patah. Mentang-mentang lu gabung sama komportannya Ucup, lu gak peduli sama Acun. Terus, gue peduli gitu? Enggak. Eh, Topan. Kok ini saya heran sekali. Kok sangat baperan nih? Eh, Be, gue gak baperan. Emang lu pada aja yang ngeselin. Aduh. Bangetan. Gue bingung. Lu asal pada ketemu aja pada ribut. Eh, Topan, Acun. Ini udah malam. Masih main sepedaan aja. Udah pada balik. Besok kan pada latihan. Pak. Deket main gak? Seru lah. Iya. Agak. Mari balik ke mes. Balik sepedanya taruh sini sepeda. Udah. Hus. Masih bawa sepeda. Hus. Udah balik ke mes. Taruh sini. Ini Pak jaga ini. Masih main sepeda aja. Sudah patah ya. Taruh main dulu ya. Eh mau latihan apa? Sama. Ada balik juga ke mes. Ayo pada balik. Asik batunya. Kagak asik. Mau joget. Ada susah buat pada dibilangin. Malam-malam. Asik aja. Layaban. Kerjaan nih gimana bawanya. Ngapa? Pengen ikut bawa peda juga? Macem-macem aja. Kita angkat aja. Ya. Ini? Tenang. Bisa. Tuh kan. Ya kan bisa kan gue, kita bawa balik. Emang apaan gak bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya Bu, teman-teman Ucup teh, kalau kita di endorse, kita bakal banyak dapat duit. Endorse? Endorse teh apa, Cuk? Endorse itu kita dibayar buat promosiin produk orang, Bu. Alhamdulillah, Ibu teh seneng kalau Ucup teh dapat rezeki dari hasil kerja keras Ucup. Iya, Bu. Irsma kan berkata Ibu juga. Ibu juga seneng. Sekarang masalah dan papa itu pantu udah selesai. Iya, Bu. Alhamdulillah. Ucup teh pengen Ibu seneng. Kamu Ibu tertekan. Nanti kalau kita punya banyak uang, kita tembus rumah yang di kampung ya, Bu. Terus nanti Ibu gak usah kerja sama orang. Ibu kerja sendiri aja, bikin usaha sendiri. Iya, makasih ya, Cup ya. Iya, Bu. Kunci rumah si Neng Rani dibawa sama Neng Rani.
pulang-pulang juga. Kira-kira nanti mau balikan lagi enggak sama saya? Udah baikan mainnya nih ya? Ya? Mana senyumannya? Ya, ayo. Gusti Nuwagung, sebenarnya teh saya belum siap jadi Nianti mantan. Jangan siap. Sebentar. Nah, apa? Aduh, pukulnya kekencangan. Meset lagi. Gusti. Keren juga ya, bikin lukisan abstrak kayak gini. Estetik banget. Ya ampun, cuaca hari ini cerah banget ya, Bun. Ya nih, secerah hati kita. Satu persatu beban terangkat. Dan ini saatnya Tuna Sakti bangkit lagi. Kok ini ya? Ngapain? Yuk, yuk. Ya. Tania, lo ngelukis apa main cat? Tau ih, kayak anak TK dah. Ih, enak aja. Lo tuh gak ngerasain sih gimana sensasinya tuh. Bagus kan? Itu doang mah gue bisa. Masa? Nenek, cobain. Ah, Hania! No, enggak. Ih, mama eh. Saya senang sekali kalau kalian semua kompak. Kalau kata Pak Toyo, akur. Lo sama Pepen juga udah kompak? Nah, jelas. Kalian orang udah bikin apa nih? Iya nih, kok muka kalian pada cemong gitu? Ya Rin, yang penting happy. Jadi tuh ceritanya gue tuh lagi ngelukis. Terus diganggu nih sama Lini sama Uci. Lukis-lukis apaan? Muka gue dilukis nih. Mama yang jadi lukisan itu. Tania! Perhatian, kalian pada tahu gak sih? Katanya hari ini Ucup mau pemotretan. Pemotretan? Lo serius, Peg? Pemotretan di mana? Nah, itu masalahnya. Gue juga gak tahu. Kita kemes dulu yuk, mandi-mandi yuk. Udah lengket banget nih. Ya udah deh. Eh, bantuin dong. Oh, siap. Saya bantuin nih. Gua baru ngeliat tuh mobil. Udah lama. Iya, waktu itu gue belinya udah lama, waktu gue di Surabaya. Beli cuma satu, Cun? Ya kan waktu itu lo gak bilang ke gue suruh beli. Harus lo beli dua, biar bisa main bareng. Mereka pada ngapain tuh? Kok pada cemung-cemung gitu sih? Cun, kita kerjain ya. Siapa sih? Mobil yang tadi mana, Len? Udah gue buang ke danau. Hah? Len itu punya kami. Lo apaan sih? Orang salah lo juga. Ini tuh jalanan umum, bukan jalanan lo. Kok lo pada belain ini sih? Nggak jelas. Ya emang salah lo kok.
Aneh lo, marah-marah mulu. Mau. Udah yuk. Gak tinggal. Ayo. Gak jelas.